Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun Anda berada, apa kabar di kesempatan ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan ini program Tanya Ustaz hadir kembali dan tidak seperti biasa ya, karena biasanya di Senin malam bersama Ustaz Dr. Abdul Rashid Hafizullah Ta'ala, namun kali ini kita akan bersama Ustaz Ahmad Hawasyi LC Hafizullah Ta'ala, dan tentunya kita akan mendulang ilmu dari beliau. Dan kita sudah terhubung dengan beliau, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabarnya di sana Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana kabar antum? Alhamdulillah, kami dalam keadaan baik juga nih Ustaz, alhamdulillah. Masyaallah. Iya, baik, sahabat semua, seperti biasa yang tentunya ingin bertanya langsung dapat menghubungi kami di 0617944282, dan juga kita merangkum juga ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui media sosial kami, baik itu dari grup WhatsApp, YouTube ataupun juga lainnya. Dan tentunya sahabat semua bisa terus menyaksikan program-program Salam TV lainnya. Baik, sebagai pertanyaan pembuka di kesempatan ini Ustaz, kita akan membacakan pertanyaan dari Jihan yang mengirimkan pesan dalam beberapa waktu yang lalu nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kalau kita berhaji tapi untuk orang lain, haji badal Ustaz, nah apakah kita juga mendapatkan keutamaan dan pahala haji juga Ustaz, atau bagaimana? Baik, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Soal yang pertama terkait tentang badal haji, apakah orang yang melakukan badal haji mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang melaksanakan, orang yang digantikan ya haji tersebut. Mengenai hal ini maka terjadi perselisihan pendapat para ulama, apakah orang ya yang menghajikan orang lain itu juga mendapatkan pahala sebagaimana orang yang digantikan haji tersebut. Ini mahal khilaf, terjadi silang pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya ya, orang yang menggantikan, membadalkan haji, dia tidak mendapatkan pahala haji tersebut. Kenapa? Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung niat. Dan dia niatkan amal ibadah tersebut untuk siapa? Apakah untuk dirinya? Kan bukan, tapi untuk orang lain. Namanya juga menggantikan ya, membadalkan. Maka ya, pahala haji ya, yang badal haji atau badal umrah pun, maka bagi orang yang digantikan kita itu, bukan pelaku yang membadalkan. Akan tetapi mudah-mudahan bagi yang melaksanakan, yang melakukan badal haji, mendapatkan pahala yang lain dikarenakan keikhlasan dia, keinginan dia dalam melaksanakan kebaikan, menolong sesama muslim ya, seperti itu. Mungkin dari sana pahala-pahalanya. Begitu juga mungkin dia melakukan amalan-amalan ibadah sholat sunnah misalkan di Masjid Haram, Masjid Nabawi, itu juga menjadi pahala buat dia bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya orang yang membadalkan haji itu juga mendapatkan pahala haji, atau yang membadalkan umroh maka juga mendapatkan pahala umroh. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, ad-dalu ala khair kafa'idih, orang yang menunjukkan sebuah kebaikan maka baginya pahala kebaikan tersebut.
Orang yang menunjukkan saja itu bisa mendapatkan pahala kebaikan semisal orang yang melakukan. Bagaimana dengan orang yang melakukannya langsung? Ya. Akan tetapi dalil ini sedikit tidak terkena, ya, tidak mengena, dikarenakan apa? Ad-dalu yang menunjuki. Kalau yang menunjuki memang nas dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang membadalkan itu sepertinya berbeda dengan isi hadis ini, menggantikan. Ya, di mana jelas sekali dalam badal haji atau umrah dia meniatkan pahalanya, ya, hajinya untuk orang yang dibadalkan. Jadi wa innamal kulli imrin ma nawa, seseorang itu diganjar tergantung niatnya, dan niatnya ketika itu adalah menghajikan orang lain. Maka pahala menghajikan, ya, pahala haji tersebut atau pahala umrah tersebut hanya diberikan bagi yang diniatkannya itu, yang digantikannya, yang dibadalkannya itu, bukan untuk si pelaku yang membadalkan. Seperti itu. Jadi dari sini bisa kita lihat, wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, di mana orang yang membadalkan haji itu dia tidak mendapatkan pahala hajinya, atau orang yang membadalkan umrah tidak mendapatkan pahala badal umrahnya, karena niatnya memang untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Kemudian dikuatkan juga dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya seseorang tergantung amalan, ya, niatnya. Kemudian tidak sama dengan menunjukkan kebaikan, karena ini jelas membadalkan bukan menunjukkan. Kalau menunjukkan berarti ada apa? Ada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ditunjukkan, orang yang diberikan petunjuk. Jadi orang tersebut apa? Mengamalkannya. Ini kan tidak sama sekali mengamalkan, bahkan kita yang mengerjakan haji tersebut, namun pahalanya itu ditunjukkan kepada orang yang kita badalkan. Akan tetapi seperti yang saya katakan tadi, mudah-mudahan, ya, diharapkan Allah berikan pahala yang besar, ya, atas kebaikan dia menghajikan orang lain, mengumrohkan orang lain, ya, tergantung keikhlasannya dan keinginan dia yang sangat mulia untuk bermanasik haji dan umroh, ya, kemudian membantu saudaranya yang tidak mampu dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, insya Allah itu termasuk dalam pahala dia. Wallahu a'lam, mungkin itu yang bisa disampaikan. Iya, baik, masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Baik, Ustaz, ada pertanyaan yang baru masuk Ustaz dari seseorang yang ada di Lampung, dan beliau sangat menginginkan jawabannya, Ustaz. Ustaz, ana seorang suami yang mempunyai istri dan satu anak, Ustaz. Jadi saat ini diterima menjadi PNS guru SD, Ustaz, di kampung dengan jarak 6 perjalanan dan jauh dari ibu, gitu, Ustaz. Perjalanan 6 jam, gitu, Ustaz. Perjalanan dari kampung. Nah, kalau di kampung saya itu, Ustaz, usaha berjualan es krim keliling dengan pendapatan yang tidak menentu. Jadi ada dua pilihan, Ustaz. Apakah saya mengambil PNS atau berjualan di kampung dekat dengan orang tua, gitu, Ustaz. Tapi kalau mengambil PNS itu harus jauh dari orang tua dengan jarak 6 jam kilometer perjalanan. Tapi ibu dan juga kakak, Ustaz, kakaknya ini menyuruh untuk mengambil PNS tersebut, gitu, Ustaz. Karena secara pendapatan lebih, alhamdulillah, besar. Tidak seperti, ya, lebih besar, tidak seperti jualan keliling es, gitu, Ustaz. Nah, jadi ya, mana yang harus diambil? Sementara saya ini di sini pertanyaannya itu pengen dekat dengan orang tua, gitu, Ustaz. Tapi orang tua malah yaudah ambil aja PNS tersebut karena tentunya lebih jelas gitu penghasilannya, nih, Ustaz. Nah, ini bagaimana, nih, Ustaz? Oke, masya Allah, ambil dua-duanya.
ambil PNS-nya, ambil ibunya. Iya. Bagaimana itu? Habis bekerja bawa. Jualan gitu Ustaz ya. Bukan. Bukan itu. Tapi bawa ibunya ke tempat, ya kalau memang itu 6 jam, mungkin maksud dia apakah ketika dia mengambil PNS berarti dia itu bakal pindah. Iya. Maka ambil ibunya bersama dia. Kalau memang tujuannya ingin berbakti kepada orang tua. Iya, ya. Iya. Ambil ibunya pindah ke tempat yang dekat dengan tempat kerja sekolahnya ya. Dinas. Ya. Ke lokasi yang di rumah yang dekat dengan tempat dinasnya seperti itu. Iya. Kemudian gua ya, perhatikan tadi ada perintah orang tua katanya ambillah PNS tersebut, maka ini pun perintah orang tua sebenarnya, dan perintah orang tua yang wajib kita taati selama bukan maksiat. Maka justru sepertinya orang tua pun senang mendapatkan kabar tersebut dan ingin anaknya memang mengambil PNS tersebut. Maka insya Allah itu merupakan satu perintah dari orang tua yang wajib kita taati. Yang kedua, keriduan orang tua yang memang terkadang kalau kita ambil mengharuskan kurangnya maksimal kita dalam berbakti mungkin. Yeah. Seperti itu. Mm-hmm. Jadi enggak masalah, diambil saja PNS tersebut, walaupun memang tadi mungkin tidak bisa dekat dengan orang tua selalu ya, tidak bisa berbakti pada orang tua selalu, tapi dengan ya membuat senang orang tua ya, insya Allah itu berupa kebaikan yang banyak sekali. Apalagi orang tua tidak sendiri, saya lihat perhatikan di pertanyaannya ada bersama orang lain di situ ya, ada kakaknya kalau nggak salah, seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir dalam masalah ini. Kalau bisa dibawa orang tuanya, bawa orang tuanya. Kalau tidak, ya tetap ambil karena perintah orang tua. Dan untuk berbakti kepada orang tua itu banyak bentuknya. Ya, tidak mesti harus kita bersama dia terus gitu kan. Tidak mesti. Bisa dengan memenuhi hajatnya, kebutuhannya ya. Kemudian bisa berkunjung sepekan sekali, apalagi cuma 6 jam. Itu tidak terlalu jauh. Iya. Ya. Jadi tidak masalah insyaallah ta'ala jikalau lebih mengutamakan mengambil PNS ya. Dengan alasan itu tadi, orang tua menyuruh berarti orang tua senang, ridho ya. Kemudian yang kedua, maslahatnya lebih besar ya, di mana kita tahu tadi dibandingkan dengan pekerjaan dia yang kedua yeah. yang tidak justru bahkan nanti membawa apa namanya, menyibukkan dirinya dari memikirkan orang tua malah memikirkan dagangannya seperti itu. Iya. Beda kalau kita punya penghasilan tetap ya, kita bisa tenang bekerja, kemudian orang tua pun bisa kita perhatikan lebih fokus seperti itu, tidak tersibukkan dengan dagangan kita. Insya Allah ta'ala semoga Allah memberkahi pekerjaannya dan menjaga orang tuanya dan menjadikan kita anak yang berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami terus bagi penanya dan juga kita semua. Baik, silakan yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Kembali kita bacakan pertanyaan yang masuk dari hamba Allah nih Ustaz. Ustaz, jika istri berzina dengan laki-laki lain dan itu semua terkena karena sihir atau pelet Ustaz, lalu ketika sudah sadar ya seperti orang yang kebingungan dan menyesali perbuatannya, lalu bagaimana sikap sang suami terhadap istri tersebut Ustaz? Baik, tafadhol. Ya, wanita yang disihir ya, kena pelet atau kena sihir sehingga di bawah kendali sihir tersebut tidak sadar apa yang dilakukannya, dan ternyata si peletnya pelet asmara ya kan, sehingga dia pun terjatuh ke dalam salah satu larangan Allah yaitu perzinahan, maka yang pertama ya insya Allah dia tidak berdosa akan perbuatannya tersebut, dikarenakan apa, dia telah dipaksa tanpa terkendali oleh dia, di luar kendali dia. Dan Allah dan Rasulullah telah mengatakan rufi'an ummati al-khata wan nisyan wa mastukrihu alaih, umatku diangkat ya dari catatan pena amalan kalau dia ya karena lupa, karena kesalahan tidak sengaja, yang ketiga karena dipaksa. Dan orang yang tersihir termasuk dalam masuk kategori yang ketiga yaitu karena terpaksa, maka tidak akan berdosa ya karena di luar kendali dia.
seperti itu. Itu yang pertama. Jikalau memang tidak berdosa, maka suaminya pun seharusnya apa? Memaafkan. Allah Subhanahu wa taala ya tidak menganggapnya dosa dan suaminya pun sebaiknya memaafkannya. Ya. Karena dia memang sedang diuji, sedang di apa namanya? Dikuasai oleh si sihir. Maka tidak perlu mengambil tindakan untuk menceraikannya. Ya, tidak perlu. Seharusnya apa? Diobati, ya. Diobati dengan ruqyah yang syar'iyah, semoga Allah menyembuhkannya. Berbeda kalau wanita atau istri yang berzina dengan keadaan sadar, selingkuh. Maka kewajiban suami adalah menceraikan wanita tersebut, ya, istrinya tersebut. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka melarang untuk meneruskan hubungan rumah tangga suami istri bersama dengan wanita yang berzina seperti itu. Dalilnya adalah firman Allah, az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrika wa zaniatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidaklah dinikahi kecuali ya tidaklah menikah kecuali dengan wanita yang berzina. Ya, atau wanita musyrik. Dan begitu juga wanita yang berzina tidaklah dinikahi kecuali laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan itu semua laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina itu haram atas orang yang beriman. Ya. Dan kemudian jikalau kita tetap mempertahankan wanita yang berzina, khawatir ya nanti anak kita terkena apa namanya? Ketidakjelasan, ini anak saya atau bukan. Khawatir salah, ternyata bukan anak dia, ternyata dinasabkan kepada dia, mendapatkan warisan dia. Dan ini masalah yang baru tentunya. Dan laki-laki yang seperti ini juga masuk ke dalam ancaman Nabi. Ya, di mana ada tiga golongan yang tidak akan masuk surga dan tidak akan pernah Allah lihat kepada dia. Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat, tidak akan memandangnya. Apa itu? Siapa di antaranya? Yaitu ad-dayyus, yaitu laki-laki yang mempertahankan, meridhai, menetapkan kemaksiatan yang terjadi pada keluarganya. Harusnya laki-laki tegas dalam masalah ini. Ketika dia sudah melakukan perzinahan, ya, maka ceraikan saja. Ya, tidak perlu dipertahankan. Berbeda kalau tadi kasusnya dia terkena sihir. Allah memaafkan, kita pun memaafkan. Seperti itu. Jadi tidak perlu diceraikan. Berbeda kalau disengaja. Ya, seperti itu. Maka sikapnya adalah maafkan istrimu, kemudian ya, kalau masih ada efek sihirnya, maka berobatlah dengan ruqyah yang syar'i. Jangan datang ke dukun. Wallahu a'lam. Iya, baik, masyaallah. Terima kasih atas jawabannya. Baik, kita angkat penelpon yang sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, dengan siapa dan di mana? Aisyah, Ustaz. Baik, silakan pertanyaannya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum, pertanyaan anak. Assalamualaikum, Ustaz. Pertanyaan anak. Waalaikumsalam. Termasuk ini istri boleh minta cerai, Ustaz, ya? Ini ada pesan amanah untuk seseorang, Ustaz, ya, kepada kita untuk pertanyaan kita, Ustaz, ini, Ustaz. Istri mereka masih berumah tangga umur 1 tahun, Ustaz. Dan berumah tangga ini sang suami tidak, awal-awal rumah tangga mereka harmonis, Ustaz. Selang pertengahan terakhirnya itu, Ustaz, sang suami tidak memberikan nafkah, gitu, Ustaz. Tidak memberikan nafkah atau materi, Ustaz. Dia tidak berikan itu, Ustaz. Mau makan lagi itu yang memberi makan itu kakaknya, Ustaz. Kakak perempuan dari suaminya, Ustaz. Semua kebutuhan istrinya tadi yang memenuhi tadi kakak iparnya gitu kan, Ustaz. Iya. Ketika istrinya tadi kakaknya, sang suami tidak memberikan gitu, Ustaz. Alasannya tapi dia kerja atau bagaimana? Istri tidak bekerja, Ustaz. Sang suami yang bekerja, tapi kebutuhan istri tadi itu uang untuk istrinya tadi kakaknya yang harus mengatur untuk istrinya gitu, Ustaz. Bukan suami tadi ngasih ke istri, tapi ke kakaknya gitu, Ustaz. Oh, jadi uang itu ke kakaknya dulu, baru dari kakak ke istrinya gitu?
Iya Ustaz, jadi pengaturan keuangan rumah tangga mereka itu kakaknya yang mengatur gitu Ustaz. Oh iya, baik-baik. Terus selama ini sang suami itu tidak ringan tangan ya Ustaz ya. Cuman kebutuhan dia itu hanya pas-pasan gitu Ustaz. Tidak lebih tuh, pas semuanya sebab pas gitu Ustaz. Jadi Iya. kebutuhan istri yang mau beli seperti kebutuhan dia itu harus beli sendiri gitu Ustaz. Iya, baik-baik, Jadi sang iya. istri tadi ini kan merasa asal dia mau ketemu orang tuanya tidak boleh gitu Ustaz. Dilarang gitu Ustaz untuk apa ketemu-ketemu sama orang tua Iya. gitu, mertuanya istilahkan Ustaz. Iya. Meskipun sakit dia pun dilarang untuk ketemu gitu Ustaz. Jadi sang istri tadi ini udah merasa gak nyaman gitu Ustaz. Iya. Selama 3 bulan ini mereka sudah jaga jarak gitu kan Ustaz. Iya. Tapi sang suami masih, maaf ya Ustaz, masih ingin kebutuhannya dikasih gitu kan Ustaz. Tapi sang istri tidak mau gitu Ustaz. Iya. Terus ketika istrinya minta diceraikan, suami berkata, ya udah sana pergi ke pengadilan sendiri gitu kata Ustaz. Jadi sang istri tadi ini kan merasa nggak nyaman dan kan Ustaz. Iya, baik-baik. Sudah Apa kita kemarin pahami. sang istri tadi minta talak gitu ke pengadilan gitu Ustaz? Iya. Nah, sudah bang pertanyaannya Iya, kan Ustaz? sudah kita pahami. Baik. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada beberapa hal yang mungkin bisa dibahas, Ustadz. Yang pertama adalah, Ustadz, apakah memang seharusnya dalam rumah tangga itu yang mengatur keuangan segala macam itu adalah sang istri? Nah, Ustadz, kemudian permasalahan inti yang keduanya tadi kan sang suami itu pas-pasan gitu, Ustadz, ngasih kepada istri dan bahkan keuangannya itu diatur oleh kakak suami gitu, Ustadz. Akhirnya si istri tidak bisa ngapa-ngapain gitu, Ustadz. Dan kemudian ketika ada suatu hal yang ingin dibeli, ingin pulang pun ditahan-tahan gitu, Ustadz. Nah, jadi si istri ini merasa tidak nyaman gitu, Ustadz. Apakah ini boleh meminta cerai dengan kondisi yang bagaimana disebutkan tadi atau bagaimana, Ustadz? Baik, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan Ibu, ya, yang pertama tadi masalah tentang nafkah, ya, kewajiban suami adalah menafkahi istrinya dan anaknya. Sebagaimana Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Wajib bagi seorang suami untuk menafkahi, ya, keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Jikalau ternyata kemampuannya terbatas, maka berilah nafkah, ya, sesuai dengan kemampuannya tersebut. Dari sini Allah SWT memerintahkan kepada para suami, kewajiban mereka adalah memberi nafkah. Maka, ya, dalam hal ini bisa kita pahami, pertama, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, berupa nafkah sandang, pangan, dan papan. Ini harus dicukupi. Adapun mengenai pengaturannya, manajemennya, maka kita lihat di masyarakat kita, ya, itu ada terkadang suami sudah memberikan kebutuhan dalam sebulan, ya, ini kepada istrinya. Ini uang, ya, misalkan 2 juta kelola dalam sebulan misalkan. Yeah. Itu untuk makan kita. Dan ini uang 500 untuk, ya, sekolah si anak misalkan. Kemudian diberikan lagi ini sekian untuk kebutuhan listrik dan gas misalkan. Jadi kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut, kalau ngontrak ya berikan uang untuk ngontrak. Pokoknya sandang, pangan, papan itu kewajiban suami, ya, diberikan kepada istrinya untuk mengaturnya. Ini metode pertama, yaitu dengan menyerahkan uang kepada istri untuk mengaturnya, ya. Terkadang istri lebih paham berapa kebutuhan yang harus dikeluarkan, berapa kebutuhan yang diperlukan, ya. Kalau suami tahu apa, mereka sibuknya apa, mencari nafkah, ya. Kemudian yang kedua, ada juga memang suami yang menghandle semua, ya, tinggal istri menyampaikan, mas beras habis misalkan, mas kontrakan, mas si anak mau sekolah dan lain sebagainya, seperti itu. Maka tidak masalah, ya, jikalau kita melihat dari kenyataan seperti ini, tidak masalah jikalau istri memang mengatur keuangan tersebut. Jadi meminta kepada suami untuk menyerahkan sejumlah uang
dalam bentuk nafkah yang wajib tadi, sandang, pangan, papan, dan istri yang mengaturnya. Dan inilah dia, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita mempergauli istri kita dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu bagaimana? Sebagaimana di masyarakat adanya. Sebagaimana kebiasaan si wanita tersebut. Seperti itu. Jadi, pertanyaan yang kedua sekarang. Apakah boleh jikalau ternyata abang atau kakak dari suami ikut campur dalam rumah tangga sehingga ikut-ikutan mengatur keuangan? Tidak. Ya, tidak dibenarkan. Keluarga itu kan jelas anggotanya. Pertama, suami, istri, anak. Ingat, suami adalah ya ra'in, kullukum ra'in, yaitu imam, yaitu pemimpin di dalam rumah tangganya. Kemudian yang wanita, lihat kata Nabi, wa mar'atun ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan istri adalah pemimpin di rumah tangga, di rumah suaminya. Jadi dialah yang sebenarnya mengatur rumah tangga tersebut, rumah tersebut. Ya, suami pemimpin dan ya si istri dia mengatur direkturnya. Bagaimana supaya rumah itu ya, rumah tangga itu bisa menjadi salah satu taman surga. Ya. Baiti jannati, kan seperti itu slogannya. Rumahku adalah surga. Maka jika ada orang ketiga yang masuk, mau dia mertuanya ke, mau dia orang tuanya ke, mau dia kakaknya atau adiknya ke, maka ini bisa menimbulkan mudarat yang sangat besar, ya. Bagaimana itu? Ikut campur. Kalau sudah ikut campur, hilanglah kenyamanan, ya. Mana sosok pemimpin laki-laki tadi, ya, yang dia mengayomi, menjaga, menafkahi, membimbing keluarganya? Mana sosok direktur yang wanita itu yang mengatur rumah tangganya bagaimana, ya kan? Mas hari ini masak apa misalkan, kemudian kebutuhan suami, kebutuhan istri, tata letak perabotan pun mungkin yang ngatur istri itu kan seperti itu. Yeah. Mengatur yang mengatur adalah istrinya itu. Jadi tidak selayaknya jika ada orang ketiga sedekat apapun dia, usahakan ya. Makanya sebagian para praktisi rumah tangga itu menasihati agar kiranya jangan serumah dengan ya orang tua, mertua, dengan kakak dan yang lain. Udah, walaupun ngontrak misalkan, insya Allah itu lebih tenang ya, tidak ikut ada ikut campur orang lain. Kapan dewasanya ya, kapan belajar berumah tangga ya, kapan akan tenang jika lo masih ada orang lain yang ikut campur? Ini yang sering kebanyakan ya perceraian terjadi ya, salah satu sebabnya ini karena ada ikut campur dari mertuanya ke, orang tuanya ke, kemudian dari keluarga dekatnya ke, ya seperti itu. Kita nggak bicara selingkuh ya, bukan. Ini keluarga dekat terkadang mengatur-ngatur ya istri. Kadang ingat ya, kita harus memberikan kenyamanan. Dan ini hak istri. Kalau istri minta untuk tinggal tersendiri, wajib kita penuhi. Wajib kita penuhi. Mas, saya nggak mau tinggal sama mertua. Wajib kita penuhi. Mas, saya nggak mau tinggal sama kakakmu. Wajib kita penuhi. Seperti itu. Mudaratnya besar. Bisa ini tadi. Ini yang terjadi. Saya bilang kan. Apa sampai timbul pertanyaan, apakah boleh minta cerai gara-gara ini? Ini. Ya, mulai setan senang. Ini. Mantap. Ini ya. Akan cerai ini mantap. Nih. Seperti itu. Maka seharusnya jangan bertanya dulu. Apakah boleh minta cerai? Bukan itu pertanyaannya. Apa solusinya? Itu dulu bagus. Kita cari dalam masalah rumah tangga itu problem solving. Ya, jalan keluarnya dulu. Jangan langsung obat terakhir dari rumah tangga apa cerai. Kita cari dulu jalan yang bisa mengeluarkan kita dari masalah namun rumah tangga tetap terpelihara. Seperti itu. Coba ngomong ke orang, ke suaminya, wahai suamiku, ya ini hak saya untuk tinggal jauh dari ya, tidak tinggal serumah dengan kakakmu. Maka aku pengen tinggal sendiri bersama engkau, bersama anak-anak kita. Udah, minta itu. Suami yang baik, yang paham hak dan kewajiban, dia akan memenuhinya. Ini kewajiban suami ya. Menyediakan rumah khusus buat istri. Mau bangun kek, mau beli kek, mau ngontrak kek. Yang terpenting ya, buat istrimu seperti ratu di rumah itu. Kayak gitu. Dia tidak diganggu oleh pihak-pihak lain. Seperti itu. Nah,
Itu dulu, ya. Kenapa? Sampaikan alasan, maaf Mas. Beberapa bulan ini atau beberapa pekan ini seringkali keluargamu ikut campur, aku jadi stres, aku jadi gini, tertekan dan sebagainya, aku jadi nggak betah dan lain sebagainya, ya, sakit-sakitan dan lain sebagainya. Itu mintakan kepada orang tua, kepada suami, ya, agar ditinggal. Jadi menjauhlah dari sumber masalah itu namanya. Kalau memang masalahnya di kakaknya, maka ya jauhi kakaknya, pindah ke rumah khusus, walaupun kontrak, walaupun petak, walaupun kecil, tidak masalah. Yang penting yang aku ratu di dalamnya dan suamiku adalah raja, tidak terintervensi oleh pihak yang lain. Seperti itu. Ingat tadi, jangan hanya tergoda dengan rumah yang besar, fasilitas yang wah di rumah mertua tersebut. Jangan. Tetap kenyamanan, ketenangan hati, ya, dan keutuhan rumah tangga adalah nomor pertama. Kemudian yang kedua, ya, bisa dengan apa namanya, kita dengan cara keluargaan. Kalau nggak pandai ngomong juga, maka putuslah, ya, putus utusan supaya membicarakan hal ini dengan baik. Seperti itu, kita dewasakan isi suaminya, kemana ke sifat kepemimpinannya hilang. Nasihati dia. Kalau nggak mempan, maka tadi saya bilang utus utusan, ya, minta tolong kepada pihak lain untuk menasihati suami tersebut. Apa kata Allah? Wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Apabila kalian khawatir terjadi percekcokan nih antara suami istri. Suami istri malah dibentak-bentak, malah digini-gini, dicerca, dipukul misalkan, maka utuslah. Ya. Utusan dari suami, utusan dari istri untuk bicarain. Ini gimana nih keluarga ini? Kok saya dengar ya tidak baik. Dan bisa dari orang tuanya, orang tua istri sama orang tua suami misalkan, ya. Besan sama besan bicara. Ya. Seperti itu. Baik-baik. Oh, ditanya, katanya masalahnya adalah karena ikut campur pihak ketiga dan lain sebagainya, maka udah. Insya Allah ketemu solusinya, kata Allah, yuwaffiqillah. Maka Allah akan memberikan taufik untuk keduanya. Ya, itu solusi yang lain yang bisa ditempuh, ya, untuk mencari jalan tengahnya. Bagaimana supaya tidak ada lagi ketegangan dan ikut campur dari pihak luar, ya, untuk dalam mengurus rumah tangga ini. Seperti itu, barulah, ya, salah satu bentuk kita, ya, mempertahankan rumah tangga itu tadi, berusaha untuk terus membicarakan dengan baik. Kalau nggak mampu, maka utus orang lain, minta tolong kepada orang lain, bicarakan. Seperti itu. Kemudian jika kalau tidak mempan juga, bagaimana ini? Apakah, ya, kita bisa meminta cerai? Ya. Pertama, perceraian bukan masalah sepele. Jangan dikit-dikit cerai, jangan dikit-dikit minta cerai. Khawatir ini masalah bukan masalah serius, tapi malah kita minta cerai. Kalau masalahnya bukan serius dan ternyata kita minta cerai, kita masuk ke dalam hadis Nabi nanti. Ya, ayyu mar'atin talabat talaqan min zawjiha, ya, hurimat laha ra'ihatul jannah. Barang siapa yang meminta talak kepada suaminya min ghairi mabasin, tanpa ada alasan yang kuat, ya, min ghairi mabasin, tanpa ada alasan yang kuat, maka haram baginya bau surga. Bayangkan, ana khawatir masalah sepele seperti ini dibesar-besarkan, ya, sehingga menjadi alasan, padahal bisanya diselesaikan dengan baik. Seperti itu, khawatir kena hadis ini. Jadi usahakan dulu, ya, wallah alam, mudah-mudahan itu bukan masalah yang serius, ya. Jadi jangan dahulu meminta cerai, ya, bicarakan dengan baik. Berbeda tadi masalah yang ditanyakan di soal pertama, dia berzina memang dan Allah melarang orang mukmin menikah dengan orang yang berzina. Kayak tidak ada keamanan bagi wanita yang berzina atau suami yang berzina. Tidak ada kebaikan, ya. Kecuali kalau dia mau memang bertaubat kepada Allah, tidak mengulanginya lagi. Seperti itu. Tapi dalam hal seperti ini masih bisa dicari solusinya, udah pindah. Jangan tinggal lagi sama kakaknya, jangan tinggal sama orang tua atau mertuanya. Seperti itu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, baik, insyaallah. Terima kasih atas jawabannya. Baik, Ustaz, kembali ke pertanyaan Ustaz yang masuk melalui media sosial di Salam TV, Ustaz. Ustaz, ada seorang istri yang selingkuh dari suaminya.
karena suaminya itu Ustaz cuek kepada istrinya gitu Ustaz. Jadi kurang perhatian, di rumah suka main HP gitu Ustaz, daripada bercengkrama atau melihat istrinya gitu Ustaz. Jadi siapa yang salah nih Ustaz dalam hal ini, apakah itu solusi atau bagaimana nih Ustaz? Baik, tafadhol Ustaz. Ya. Dari pertanyaannya ini yang salah dua-duanya. Iya. Yang salah dua-duanya, ya. Suami tidak memperhatikan hak batin istri. Ya, karena hak itu, nafkah itu ada dua. Ada nafkah batin, ada nafkah lahir. Nafkah lahir itu jelas sandang, pangan, papan. Seperti itu. Kadang suami mampu mencari uang yang banyak, mendapatkan gaji yang banyak, sehingga memberikan nafkah lahir yang banyak, tercukupi. Tapi ada satu yang kurang, perhatiannya. Ini nafkah batin yang harus diberikan kepada istri kita. Jangan ya dianggap istri kita itu pembantu, istri kita itu patung, ya. Dicuekin begitu saja, kita datang pas butuh saja, dan lain sebagainya. Tidak baik ya berkeluarga dengan cara seperti ini. Ini masalahnya nanti akan timbul. Apa? Seperti yang terjadi di pertanyaan tersebut, berzina, berselingkuh, mencari kesenangan di luar, mencari perhatian dari ya berondong-berondong, ya, mencari perhatian dari orang lain. Khawatir. Ini banyak sekali di luar, serigala-serigala berbulu domba, buaya-buaya darat yang memanfaatkan wanita-wanita seperti ini. Tidak mendapatkan perhatian dari istrinya, maka ya laki-laki buaya darat tersebut tampil memberikan ya 1000 perhatian, ya 1000 perhatian, melancarkan 1000 jurus rayuan, sehingga terperangkaplah si wanita yang lemah tersebut imannya. Ya lemahlah, bagaimana tidak ya, diajak untuk berselingkuh, berzina, tidak menjaga dirinya, ini pun salah. Padahal Allah katakan ciri-ciri wanita salihah, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Wanita-wanita yang saleh itu adalah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, qanitat yang rajin ibadah, hafizat yang menjaga kehormatannya, lil ghaib ketika suaminya tidak ada, bima hafizallah karena apa? Karena Allah menjaga dia. Ya, lihat. Bayangkan jika kita menjaga hak Allah dengan ketaatan, maka Allah pun akan menjaga kita. Coba biasanya wanita yang seperti ini amalan ibadahnya pun terkadang ya tidak benar, sehingga apa? Enggak ada innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu melarang dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Jadi si wanitanya pun salah, tidak bisa menjaga kehormatan, si suaminya pun salah. Ya, tidak bisa memberikan perhatian, padahal itu nafkah batin yang harus diberikan. Tidak boleh kita berbuat zalim kepada istri kita. Dan ini yang sering terjadi di masyarakat kita, ya, di mana kurangnya perhatian suami dalam aspek ini, ya. Kita sudah banyak dipermasalahkan dengan suami yang tidak mau bekerja, ya, tidak mau menafkahi, tidak tanggung jawab, ya, seperti itu. Ditambah lagi dengan wanita yang lemah-lemah imannya, ya, sehingga tidak sabar menghadapi suaminya seperti ini. Seharusnya bukan malah mencari selingkuhan, tapi coba ya bicarakan dengan suami. Ya bicarakan. Gitu. Wahai suamiku, kenapa perhatianmu semakin berkurang? Sibuk dengan HP-mu. Ingat, ini nafkah batin yang harus kau penuhi, seperti itu. Jangan serta-merta merasa sudah memberikan nafkah lahir, nafkah batinnya itu dilalaikan. Seperti itu, nasihati suaminya, nasihati. Khawatir jangan sampai suami kecolongan, baru dia menyesal setelah itu. Jangan sampai. Karena hal tersebut ya sangat pahit rasanya. Bayangkan istri kita ya dinikmati oleh laki-laki lain, padahal kita berusaha menjaganya, tapi ternyata ya kita tidak pandai menjaganya. Kita menyangka dengan menafkahi dia, dengan memberikan uang, itu sudah cukup. Tidak. Wanita ya terkadang tidak cukup dengan materi, tapi dia memerlukan perhatian kita, kasih sayang kita. Coba ketika sampai rumah dia tinggalkan dulu HP, ya, tinggalkan dulu kesibukan kerja, kayak gitu. Fokus dengan anak dan istri.
bercengkrama dengan mereka, ngobrol sama mereka, makan bareng dengan mereka, tidur bareng sama istri, ya seperti itu. Berikan perhatian, fokus. Contohlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seorang tabi'in, bertanya kepada Aisyah, wahai ibunda Aisyah, bagaimana keadaan Nabi di rumah? Kemudian Rasulullah, kemudian Aisyah menjawab, kana fi mihnati ahli. Rasulullah kalau di rumah, ya lagi di rumah, dia membantu pekerjaan rumah istrinya. Tuh, bantu nyuci, bantu ngepel, bantu nyapu, seperti itu, bantu bersih-bersih, bantu ngurus anak dan lain sebagainya. Wa idza hadaratis salat insaraf. Tapi kalau sudah datang waktu salat, kata Aisyah, maka beliau pun keluar untuk melaksanakan salat Isya di rumah. Lihat bagaimana Nabi bagus, di luar sibuk berjihad, mengurus umat, tapi di rumah dia pandai memposisikan diri. Dia pandai ya meletakkan dirinya. Oh, saya sekarang di rumah istriku ini. Ya. Ada sosok seorang ratu yang harus aku perhatikan, yang harus aku layani. Bahkan Nabi SAW saking hebatnya, istrinya 9, bayangin, masih sempat Nabi itu berkeliling ke rumah istrinya satu-satu, menanyakan ada keperluan apa, ada kebutuhan apa, ya, adakah kebutuhan yang ingin aku penuhi dan lain sebagainya. Lihat perhatian Nabi, masih sempat mengunjungi 9 istrinya satu persatu dalam satu hari itu, menanyakan ya tentang keperluan istrinya, kebutuhan istrinya. Jikalau ada kebutuhan, ya istrinya tersebut disampaikan. Nah, Rasulullah pun memenuhinya. Nah, kita baru satu istri, udah keok, ya, udah kecolongan kita, kehilangan istri kita, diambil sama buaya darat, serigala berbulu domba. Ini di mana kita dengan Rasulullah? Di mana sifat kepemimpinan kita? Di mana, apakah layak kita disebut suami kalau seperti ini? Ya kan, tidak layak seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memperbaiki rumah tangga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Benar-benar dapat kita pahami semua. Dan tidak terasa waktu kita sudah habis. Masya Allah, terima kasih semuanya. Dan kita ucapkan kepada Ustaz, Ustaz jazakallah khairan. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan antum menjadi ilmu bagi kami dan juga kebaikan bagi antum, Ustaz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kami pamit undur diri, Ustaz, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.